Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was sayf fali'budu rabb hadzal bayti allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Yang berbahagia tuan pengacara majelis, yang dikasihi yang amat berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Menteri Besar Negeri Kelantan, yang dikasihi yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, His Excellency Perdana Islam Muhammad Hussein Musafur, Governor of Qom, Republic Islam of Iran. Yang berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan semua ahli-ahli Esko, khususnya yang berhormat Datuk Haji Anwar Tan selaku Esko Perdagangan dan Keusahawanan Negeri Kelantan. Yang berhormat Tuan Haji Zulkifli Mamat selaku pengarah program Expo ini. His Excellency Dola Badi from the Embassy of Republic of Islam Iran. Delegation from Republic of Islam Iran, tetamu-tetamu kehormat daripada negara China, tetamu-tetamu hadirin hadirat yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bermula Expo Perdagangan Dunia Islam yang dianjurkan sebagai kesinambungan daripada usaha-usaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk menempatkan Negeri Kelantan pada era globalisasi sebagai pemain serantau dan juga pemain global. Era globalisasi yang kita kini berada tidak dapat tidak memerlukan masyarakat dan juga wilayah-wilayah di dunia ini berkembang mengikut perkembangan semasa. Perdagangan tidak syak lagi adalah kunci hubungan manusia yang sangat penting. Ia telah berlaku berkurun-kurun sejak daripada tamadun manusia yang pertama. Allah SWT merakamkan kegiatan perdagangan di dua musim, pada musim sejuk dan musim dingin, seperti ayat yang telah saya bacakan di awal ucapan ini tadi. Karavan-karavan perdagangan di antara berbagai benua dan wilayah-wilayah yang berlainan di dunia ini berlangsung untuk membolehkan tamadun manusia berkembang dan memenuhi keperluan-keperluan manusia sejagat. Pada hari ini, Kelantan harus melangkah sama dengan perkembangan dunia globalisasi. Dan sebelum ini, Kerajaan Negeri Kelantan telah pun menganjurkan Expo Chengho dengan tujuan untuk mendekatkan Kelantan dengan negara-negara serantau yang menjadi antara penggerak kepada ekonomi dunia, terutamanya China. Dan pada kali ini kita membawa negara-negara yang lebih jauh termasuk Iran dan Uzbekistan, Kazakhstan, Turki dan lain-lain, dengan tujuan rakyat Kelantan bukan sahaja boleh didedahkan dengan teman-teman perdagangan dan produk-produk perdagangan yang boleh mereka import ataupun berdagang, bahkan juga memberi peluang kepada mereka untuk mengekspor ataupun menghantar barangan dan keluaran Kelantan dan Malaysia secara umum. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada Kerajaan Iran yang telah pun menawarkan laluan melalui Free Trade Zone di Iran untuk barangan Kelantan dipasarkan bagi menembusi pasaran-pasaran Iran, Pakistan dan juga negara-negara Asia Tengah yang selama ini tidak pernah kita terokai. Pada masa yang sama, barangan-barangan berkualiti daripada negara berkenaan juga dapat dibawa ke Kelantan. Sepanjang Expo ini, antara tumpuannya adalah motosikal yang dipasang di Iran, dan pihak syarikat telah menawarkan untuk mencari rakan kongsi bagi memasarkan dan seterusnya memasang motosikal untuk dikeluarkan di Kelantan ini sendiri. Pada masa yang sama, Iran menawarkan
keluaran-keluaran mereka seperti simen, bitumen untuk lebuh raya dan minyak tarak, dan juga barangan makanan dan ubatan. Antara ubatan yang dipamerkan di sini ialah ubatan untuk pasangan berkahwin yang masih mandul ataupun tidak mendapat zuriat. Dan ini saya kira adalah berita baik untuk pasangan mandul berkenaan. Pada masa yang sama, expo ini akan menyaksikan satu konvensyen halal dengan tujuan untuk membolehkan satu platform persigilan dan piawaian persigilan halal dunia ditubuhkan. Pada waktu ini belum ada satu platform antarabangsa ataupun sedunia bagi membariskan semua negara-negara di dunia ini dalam satu platform persigilan dan juga usaha-usaha makanan halal dan keluaran halal di dunia. Padahal pengeluaran dan industri dan keperluan kepada produk-produk halal adalah sangat penting bagi kita umat Islam. Ia adalah antara asas yang utama bagi kehidupan yang bersih dan sejahtera, kehidupan yang diredai dan seterusnya amalan-amalan kita dapat diterima. InsyaAllah dengan adanya inisiatif ini pada hari konvensyen tersebut yang akan membariskan antara lain 20 delegasi utama negara China daripada berbagai wilayah dan Central China yang terlibat dengan industri halal dan persigilan halal. Dan pada hari tersebut juga Speaker Parlimen Indonesia Dr. Marzuki Ali akan menjadi pengucap utama, selain daripada Yang Berhormat ataupun Ahli Parlimen Pakistan iaitu Humaira Shahid akan hadir untuk memberikan pandangan pada konvensyen tersebut. Selaras dengan konvensyen dan expo ini, kita juga memperkenalkan dinar dan dirham dengan piawaian yang paling canggih pada waktu ini, iaitu dengan adanya ciri-ciri hologram yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru sekejap lagi. Dinar dan dirham Kelantan dengan ciri hologram adalah antara dinar dan dirham pertama di dunia yang mempunyai ciri keselamatan canggih hologram. Dan dengan ini, dinar dan dirham bersedia untuk menjadi transaksi perdagangan utama dunia pada masa akan datang. Kedatangan ahli parlimen Iran, parlimen Pakistan daripada Punjab, ahli parlimen Humaira Shahid yang saya sebutkan tadi, adalah khusus untuk memeterai perjanjian untuk Kelantan memandu Pakistan, khususnya wilayah Punjab, mengeluarkan dinar dan dirham mereka sendiri. Dan insya Allah ia akan menjadi kenyataan. Dan dengan kedudukan ekonomi Amerika dan juga euro yang sekarang terancam, masa depan dinar dan dirham sebagai mata wang alternatif adalah terbuka luas. Dan expo ini adalah antara saluran bagi memperkenalkan penggunaannya di peringkat antarabangsa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kerja sama mereka melaksanakan expo ini dalam waktu yang singkat, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Haji Anwar Tan dan Yang Berhormat Saudara Zulkifli Mamat dan semua anggota-anggota penitianya dan jabatan-jabatan yang telah memberikan kerjasama. Dan terima kasih yang khusus kepada tetamu kita Hujjatul Islam Muhammad Husin Musafur Gubernur KUM yang telah membawa delegasi Iran sebanyak 60 peniaga-peniaga. Aku lukum lihazah wa astagfirullahaladzim. Liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.